Ya udah dulu ya, mau bikin konten dulu sayang. Cium dulu dong, cium dulu dong. Assalamualaikum. Apanya, apanya di cium, apanya. Sayang dulu lah. Lagi Ren. Oke, halo Ane, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama Devi di channel YouTube Driver Sedo17. Yap, spesial hari ini vlognya tidak tentang perjalanan Devi ya. Berada di dalam kabinnya Wahyu Abadi. Siapa lagi kalau bukan Randy Andika ya. Jadi hari ini Devi ketemu sama dia ini di pom penundaan ya, di Alas Roban ya. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan ketemu sama dia. Terus rencana Devi mau vlog 2 episode. Kira-kira dia mau enggak ya diajak buat nge-vlog 2 episode ya? Kita lihat aja nanti. Dan sebenarnya nggak ada rencana apa-apa sih, nggak ada planning apa-apa. Nah ini sebuah kebetulan aja kita bisa ketemu di sini. Makanya untuk teman-teman yang request, kak collab sama ini dong, collab sama ini dong. Kita tuh sulitnya di jalan kayak gini. Tapi kalau kebetulan kita bisa ketemu ya, kita bisa nge-vlog bareng, kita bisa bikin kolaborasi gitu. Ini untuk lebih jelasnya tuh ya kan. Jadi Devi ini berada di kabinnya Wahyu Abadi. Dalamnya simpel ya. Kenter. Aku ngeri-ngeri sedap kalau bawa-bawa yang kecil nih diinjak dikit udah ngegas aja, udah. Kenceng. Oke, buat teman-teman yang penasaran kita langsung aja samperin si Randy-nya ya. Oke. Oke, wah nih, jadi ini lagi pindah parkir ya, karena enggak mungkin aku yang pindah. Tadi papasan aku aneh bro tadi jadi ya. Oke, posisi sudah siap. Oke Wani, jadi saat ini kita sudah berada di dalam kabin karena di luar sedang hujan ya. Jadi kita bikin vlognya di dalam kabin. Kita sudah bersama Randy Andika dan ini bersama Bojone Om Irul Explore. Jangan lupa di sekarang Mbak, bentar dulu ya Mbak. Aku tak ngomong. Sekarang itu Om Irul tak ganti namanya, bukan Om Irul. Terus apa? Om Sirut Explore. Apa tuh? Kenapa gitu? Ya pokoknya orang Madura itu manggilnya enggak ada yang Om Irul semua. Om Irul, Om Sirut. Om Sirut. 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 Iya. Artinya apa kalau bahasa Indonesianya gitu? Ya pokoknya Sirut lah. Om Sirut. Aneh ya? Aneh ya, sekali lah. Ya orang punya panggilan sendiri-sendiri lah. Itu panggilan kesayangan gitu lah ya. Iya, iya. Sekarang kita lagi ada di dalam kabin. Nah jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Bojone Om Iru Ekpol ya. Dan itu mau dong follower subscribernya udah banyak banget. Nyalipnya cepet banget tau, pakai ekspres ya, pakai oleng pula ya ampun ya kan. Sebel ya Mbak? Sebel enggak, Mbak? Enggak lah, enggak sebel lah. Enggak apa-apa lah sebel lah. Tapi kira-kira dia udah subscribe aku belum ya? Aku nih sering nyimak-nyimak juga. Nanti udah subscribe kok. Nanti kita cek HP-nya ya, kira-kira dia sudah apa belum. Nah, kalau belum ya nanti kita subscribe-subscribean ya. Oke.
Jadi emang ini pertama kali ketemu di sini, kebetulan ya Kak. Jadi kemarin kan ada yang komen nih, "Mbak, kolaborasi dong sama Randy." Nah, ini hari ini alhamdulillah tanpa disengaja ketemu. Ketemunya di Alas Roban, di tempatnya di SPBU Penundan. Penundan ya. Jadi gini loh, Randy ini asli Madura ya? Iya, Pak. Aku pikir itu karena sering sama Om Irul ya. Iya. Aku pikir di Alas Roban ya. Rumahnya tuh sini, dekat-dekat sini ya kan. Bukan tiap hari bareng terus kan. Di mana ada Randy, di sini mana ada Randy, ya? Di situ ada Om Irul. Nah, aku pikir begitu. Nah, ternyata aslinya Randy ini Madura. Madura, guys. Madura. Sate. Kamu jangan ngomongin aku pakai bahasa Madura ya, karena aku nggak bakal paham. Jadi buat teman-teman, kan pasti udah banyak banget yang kenal sama Wahyu Abadi ya, karena olengnya itu. Nah, pertama kali aku kenal Randy itu waktu dia oleng terus yang sempat viral itu, dan dengan jantannya dia minta maaf ke publik. Uis, mantap le. aku bayangin ketawa. Jangan apa-apa. Tapi kita bisa ambil hikmahnya ya, dari sebuah musibah menjadi berkah, ya gak Ren? Iya, mantap. Dan sekarang alhamdulillah YouTube-nya Randy itu luar biasa, penontonnya luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Mantap. Karena aku juga YouTuber, jadi tahu lah pasti hasilnya dia tuh kira-kira berapa dengan viewer yang segitu. Duitnya buat apaan, Ren? Buat ibu. Mantap. Buat calon istri. Mantap. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk para calon-calon sukses, oke? Okay? Suami idaman ya. Ini kalau Ren ini udah termasuk sukses menurut aku. Soalnya ya. Soalnya aku Pak itu dari dulu apa ya? Buat YouTube itu kan ibuku ngedukung terus. Aslinya ibuku nggak tahu dapatnya dari YouTube apa. Gimana nggak tahu aslinya. Ya sekarang ya berkat dukungan dari ibu ya gimana ya? Tambah itulah. Semangat. Iya, tambah semangat. Lebih semangat lagi, iya. Ya kan? Mantap. Nah, tapi aku mau tanya dulu nih. Iya. Pertama kali kamu kenal Driver Sedo kapan? Pertama kali kenal itu ya di YouTube, Pak. Terus ya ketemunya di sini. Oh gitu, taunya di YouTube. Nah, itu sudah tahu aku. Udah dong, masa nggak tahu Driver Sedo? Ya mungkin aja ya kurang kan. Kurang gaul kalau nggak tahu. Mungkin aja kan, mana ada kenter-kenter boys yang apa ya, emangnya yang sudah terkenal itu nggak mau mengenal. Apalagi aku kan kelasnya mau besar nih, jarang gitu. Aku tuh sering kadang nyapa kenter yang terkenal gitu, tapi jarang banget ada respon tau. Melas sekali ya saya, ya Allah. Tapi nggak apa-apa, kita masih tetap berjuang dan akhirnya sekarang kita bisa berteman ya. Yang asik loh. Pokoknya seduluran, mantap. Seduluran. Kalau di jalan nyapa ya. Jadi kemarin itu aku habis dari Jogja arah Jakarta, aku lihat dia nih di Cikampek. Di belakangnya ini kan fotonya Mita kan? Iya. Nah. Tuh. Calon istri. Pokoknya semoga menjadi pasangan yang ini tanda ininya, tahu ininya. Itu kayak mana ya? Gini. Semuanya gini. Oh. Jangan ya, gini. Pucek lah ini ya. Maaf Bang, enggak tahu aku, Pak. Nunjukin gitu tuh dua ini. Nah, gini. Antara sopan dan iya, makanya itu, Mbak. Oke, pokoknya semoga lancar, semoga langgeng dan amin. Semoga bahagia selalu ya. Amin. Karena mereka itu memang cocok gitu. Ya. Aku banyak tahu tentang masa-masa dulu. Masa-masa banyak lah masa-masa. Jadi memang namanya kita hidup pasti ada persaingan lah ya. Jangan, aku malu lah. Kamu kalau nggak dengerin aku nggak nurut. Jangan, aku nggak ijabah. Ya nggak apa-apa, liatin mukanya tok. Ini loh, nggak mau kenal lah kamu sama Mbak di Persadu. jangan dipaksa lah. Pakai hijab dulu. Apa yang memaksa, Pak? Aduh, emang ya, emang dipaksa emang enak sih. Aduh, gila deh.
karena aku sukanya yang memaksa. Pakai hijab dulu kalau gitu biar cantik ya. Mit. Enak demit. Asian mit. Suruh pasang AC tuh. Wahyu Abadi mau dipasangin AC mit. Enak. Pasang AC biar lebih enak lagi bawahnya. Gajimu buat aku. Kamu tidur di belakang sini enak mit. Gajimu buat aku buat pasang AC. Masih banyak kebutuhan yang lain mit. Berat. Yang lebih penting dulu lah pastinya ya. Men. Gila, gue disuruh nyaksiin orang pacaran ya. Jadi obat nyamuk kita mbak. Bukan sayang, enggak sama truknya Pertamina itu. Pertamina itu cuma berwarna angin do. Kalau ini AC dingin sama yang mobil kit. Kalau blower tuh itu cuma angin kayak. Blower tuh tergantung suasana. Kalau dingin, panas. Ya udah dulu ya, mau bikin konten dulu sayang. Cium dulu dong. Assalamualaikum. Habisnya dicium sampai nyampe. Sayang dulu lah. Lagi ren. Aduh. Ini AC-nya Rinso semua, Pak? Iya, Rinso. Jadi semua mobil tamkar gue emang AC. Oh iya. Yang lintasnya rapi. Kalau yang kota-kotanya enggak. Ademnya kayak mobil kecil, Pak. Gimana, Ren? Minat untuk beli mobil besar? Ya, minat sih, Pak, tapi amin aja ya. Semoga ya kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya rencana, tetapi tetap Allah yang menentukan ya. Amin. Iya. Pokoknya jangan menyerah, terus berusaha, abaikan kata-kata orang yang gak suka sama kita. Karena iyalah, Pak. Orang yang suka dengan yang gak suka pasti lebih banyak yang gak suka. Apalagi kalau kita diibaratkan sudah masuk kategori sukses, itu akan banyak orang yang iri sama kita. Pasti. Nah, yang didengarkan kita tetap fokus dengan rencana-rencana indah kita. Kalau aku gak peduli meskipun mau apa-apa, gak peduli lah pokoknya. Kalau dengerin kata mereka, gimana ya? Gimana? Ya pokoknya kita nggak maju. Sulit untuk dijelaskan pokoknya, Mbak. Nggak maju lah. Ya, itulah. Kalau kita dengerin kata orang, kita nggak maju-maju. Kita stuck aja. Terus, bagaimana dengan rencana-rencana indah kita? Ya kan, kalau kita peduli sama kalian yang ngiri-ngiri sama kita, aduh gimana ya? Gak penting juga sih buat hidup kita. Karena kita makan cari sendiri, gak minta sama orang-orang yang iri sama kita, ya kan? Minta sumbangan. Oh, kamu sama COVID ini dapat bantuan gak? Gak pernah. Oh, enggak, berarti warga mandiri. Bantuannya dari YouTube aku. Ya, sama dong kita. Emang kita nih, kalau untuk apa ya, kirim-kirim barang nih kayak apa ya, sekali kerja sekaligus main ya. Kita lebih fokus untuk ke YouTube. Kerjanya main-main tapi hasilnya nggak main-main. Hahaha, itu yang tadi mau ngomongin tapi aku lupa. Ya udah, sudah diomongin Randy sudah. Nah, jadi sekarang aku mau tanya-tanya nih. Kita kayaknya nih Instagramnya belum follow-followan nih. Ya. Kamu belum follow aku kan? Saya tak liatin dulu YouTube-nya ya. Kita lihat si Randy ini udah subscribe aku belum sih? 66. Bismillahirrahmanirrahim, semoga di subscribe. Kalau nggak di subscribe aku malu. Enggak, punyamu dulu. Kau udah subscribe aku belum? Ya ini. Iya kan. Itu mau dilihat dulu mbak. Ya. Reverse shadow ya mbak? Iya. Reverse shadow. Suruh, paling atas tuh. Ini ya, Pak? Ternyata ini belum di-subscribe, guys. Subscribe, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sukses orangnya. Amin. Amin. Wah, udah. Oke. Padahal sama. Yang gede lebih mantap. Lebih kerasa. Lebih
rasa. Mantap, mas, mantap.